kalau dikasih ulat kandang itu takutnya ya, itu suaranya serak karena memang dia dari tempat yang kotor, ngambilnya itu dari tempat kotor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Umpamane Kicau, channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu dan informasi seputar dunia burung. Kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman ya. Untuk teman-teman yang suka memakai ular untuk pakan harian, untuk settingan harian. Jadi permasalahan dari ular kandang ini adalah, kan ular kandang ini ular yang didapat ya, dihasilkan dari kandang ayam. Secara otomatis dia itu kotor ya. Dampak dari ular sendiri itu pemakaian jangka panjangnya itu bisa jangka panjang itu bulu itu akan jelek ya, burung akan kesulitan mabung. Itu pemberian ular utek kayak gini nih dengan jangka panjang ya, itu akan mengakibatkan dia itu sulit mabung, tapi jangka panjang loh ya. Nah ini di sini juga saya sama teman-teman ini ada Sinyo dan ada Mas Yedno nih di sini. Di antara ini yang satu ini nggak suka memakai ular, yang ini paling suka pakai ular karena dia peternak gitu ya. Kalau ini pemain, kalau ini peternak. Jadi alasannya itu nanti kita tanyakan sama teman kita ini tadi ya, apa masalahnya memakai ular? Gimana maksudnya? Apa biasanya masalah yang ditimbulkan apabila murai batu itu sering memakai ular untuk settingan harian? Saya rasa kalau pakai ular itu cenderung serak, nggak punya suara. Makanya saya itu kayak was-was lah, kayak nggak berani gitu, kurang cocok ya, kurang cocok. Karena memang ya itu tadi, ular itu bahan makanan atau makanan yang dihasilkan dari kandang ayam gitu ya, dari kandang ayam. Jadi nanti saya akan tunjukkan sama teman-teman gimana caranya untuk memberikan ular yang bagus ya untuk burungnya, agar burungnya itu tidak serak nantinya. Tuh, sekarang saya tanyakan sama Mas Yedno nih, apa alasannya kok suka memakai ular? Halo Mas Yedno. Ya intinya gini aja, intinya yang menghasilkan kita kan teman, kalau serak kan yang lebih carinya gampang kan berkandang gitu ya? Ya itulah intinya. Jadi efektif kalau pakai ular kandang ya, intinya seperti itu, dan ekonomis. Nah, itulah. Memang mengingat ular kandang ini sangat murah ya, kalau di daerah saya itu ular kandang itu pakan yang paling murah dan cukup mudah untuk mendapatkannya. Sumber protein yang dihasilkan dari hewan itu yang paling murah itu ular kandang, dan saya rasa semua burung itu suka gitu ya. Kita udah tahu nih jawabannya dari teman-teman kita ini masing-masing nih ya, dia punya alasan masing-masing suka atau tidak memakai ular kandang ya. Kalau saya sendiri sih, saya pribadi memang saya tidak begitu suka memakai ular kandang, cuma apabila saya temukan burung yang sedikit kesulitan saya untuk setting dia, itu biasanya alternatif terakhir itu memakai ular kandang. Nah di sini saya mau kasih tahu cara memakai ular kandang itu ya, pemberian yang benar itu seperti apa. Ini karena ular kandang ini kan, kalau yang hasil dari kandang itu memang dia warnanya hitam-hitam seperti ini, kita bisa lihat. Nanti teman-teman coba cari yang tempat pakannya itu seperti saringan seperti ini, yang bawahnya besi. Kalau dia bawahnya plastik, dia akan dimakan. Jadi cari yang bawahnya besi, saringan, dan berikan sedikit beras. Ya, sedikit beras kita kasihkan. Maksudnya apa Mas kok dikasih beras? Ya, pertanyaan teman-teman kan seperti itu.
beras ini nantinya bukan hanya nantinya dimakan sama si ular ini tadi, tapi beras ini sebagai amplas sebenarnya, gitu ya. Logikanya seperti itu, karena apa? Ular ini kan selalu bergerak dia ya. Dia akan pembersih. Jadi dia akan selalu gesekan. Nah, apabila kita berikan media beras ini tadi, harapannya apa? Harapannya supaya dia tambah bersih ya. Kotorannya ini kan karena tempatnya juga seperti ini, dia kotorannya akan jatuh. Beras ini juga tahan, kalau kita pakai fur itu gampang habis. Kalau kita pakai beras ini, dia tahan. Gitu ya. Dan nantinya coba nanti teman-teman buktikan di rumah, ulat kandang ini akan mengkilat ya, bersih mengkilat. Gitu ya. Intinya seperti itu. Kalau teman kita tadi Masinyo bilangnya jadi solusinya seperti ini, bisa kasih kita kasihkan beras. Gitu ya. Menurut saya cukup sekian. Kalau ada pertanyaan nanti silakan kirim di kolom komentar atau langsung telepon WA saya. Sukses selalu. Baik.